WhatsApp Mamen, balik ulang dan torang di sini di Jackass Channel Poso. Hari ini kita akan membuat film pendek yang berlokasi di Desa Kilo 9 atau biasa disebut Desa Sintulemba atau biasa juga disebut Desa Sayang Ibu. Di dalam video kali ini kita menceritakan tentang tidak pentingnya sebuah kegantengan di dalam hidup untuk mencari pacar. Karena nanti juga melihat sendiri bagaimana hasil di akhir video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan like semua video yang ada di channel ini. Jangan lupa juga subscribe channel BTS Jackass Poso. Karena di channel BTS Jackass Poso, kalian akan menemukan behind the scene dari semua video yang akan kita buat. Bukan cuma video ini, tapi video-video kemarin juga ada. Oke, tidak usah berpanjang lebar, jus kita lihat videonya. Minta doi le. Apa? Minta doi? Bebe dengan anak. Kiap hari libur begini gak minta doi? Ini kak, sekarang ada pelajaran tambahan. Soalnya semua ujian ini. Hei, karena kira kakak biong lo macam ngapain papa lalu. Kakak ini tahu kalau minggu begini ada pelajaran tambahan. Karena kira kakak bodoh. Sama kak, please berikan aku uang jajan. Iyo, kakak kasih ngana uang. Tapi gak harus pusat yang gagah di situ. Please kakak, tega banget sih. Mau tidak. Oh, sudah Joka. Ya, sudah kemari Jo. Sini. Nek sedoi ngana. Heh. Kakak kasih ngana ini uang? Ih, kak, cuma 1.000. Ngana mau tidak? Lumayan itu kalau nggak ketemu preman di jalan bisa ngana baco. Kalau nggak mau kita mau pusabi nih. Ayo, ya bisa beda. Eh, kurang ajar kan kenapa kita pusat? Loh, kakak yang mau sendiri kok. Oh iya, kakak lupa loh. Kalau begitu nggak jaga rumah, kakak semua ke belakang dulu. Jian, woi, kenapa? Lo mau pikir terang? Iya, manjo. Ih, tapi mana si anak tampan ya? Eh, saya tahu juga leh. Dari tadi ada bang muncul deh ini. Atau tolong tinggal aja. Jangan, kasihan deh itu. Dia kan anak yatim. Kita sebagai manusia tidak boleh menyakiti atau menghardik anak yang sudah tidak ada orang tuanya. Berdosa bro. Tapi kalau anak yatim nanti tahu diri begitu, perlu dikasihani kah bro? Tahu juga ya. Weh bro cu. Ini palo-palo WC, pelama ditunggu leh. Sorry bro cu, ada bekas bersih. Saya piting tadi di rumah. Kenapa nggak pake spiting kak? Tapi kenapa-kenapa? Cuma kita pake otak tak tinggal kemarin situ. Otak? Sudah. Manjo, terampi bagaul. Oke, mamen. Dang, mau kita antar? Aduh maaf, kita sudah ada cowok. Tidak usah berdekat sama kita kamu, so tidak ada harapan. Tinggal Jo, bikin malu kami ini leh. Yo, mari Jo. Ya
sedikit wajau susu sule jawa pinceng gai reagin telomai au matu mamu masuk maknya gila si suar jau pae long jumlong. Semua sekali tadi tuh cewek itu. Iya leh, padahal dia adik kelasnya terang dulu loh. Biar saja no, orang suara cowok kok kamu ini. Waalaikumsalam. Ih, namang datang kemari. Boleh minta tolong? Betul apa? Boleh angkat kita? Ih, bukan tadi nggak bilang ada cowokmu? Tidak, sebenarnya kita sudah putus tadi. Kapan dia putus? Tadi pas kita berjalan kemari tadi. Kalau begitu sih ini kita antar pulang. Ah, tidak usah. Ayo Vira, sini kita antar. Ayo dang. Antar kita sampai di rumah. Iya, dengan senang hati. Siapa lo nanti ngapain nama? Vera. Dian, boleh kita minta ngapain nomor WA? Untuk apa? Mau kasih akan bapakku. Soalnya bapakku duda. Ah, tak mau ah. Ya untuk kita noh. Kita pakai bahu hubungi ngana sebentar. Oh iya, boleh. Ini. Makasih. Kalau begitu, tas om pulang dulu ya. Tembak tinggal gak lah. Berarti si pirang sampai para serumpetan di belakang. Idiu, lain gak ini leh. Lalu kita om pulang dulu lah. Oke, Hadijay. Ih, gak tahu. Sopi lama kita bercinta sama dia itu leh. Bah, iyo kah? Iyo leh, bahkan sudah 2 tahun kita pedekat dengan dia itu. Borjian so begal enggak tahu. Ih, kalau lambat cicil motor, solunas itu leh. Kasih akan Dian saja itu Vera. Tidak leh, pokoknya kita tidak menyerah. Sampai kilo 9 ada mall, pokoknya kita mau rusuh terus. Terangan aja. Weh, Manjo, pulang terang. Hei, ayo pulang. Jangan paksa aku, Rian. Hei, siapa itu anak? Biasa, anak berbaka. Ayo, samping aja. Ayo. Halo, Vera. Iya, kenapa? Besok bisa tidak tolong ketemuan di tempat yang tadi? Soalnya kita tanya ingat terus, no? Iya, insya Allah bisa. Oke, sampai besok. Iya, leh. Katanya mau ketemu ini hari. Di telepon-telepon tiada jawaban, leh. Ih.
WhatsApp, Mamen. Bapak nggak di situ? Ih, kok? Maaf ya, kita sejadian dia. Soalnya banyak pengalaman buruk tentang cowok yang agak ganteng. Mending yang begini. Selain langka, dia juga termasuk spesies yang dilindungi oleh pemerintah. Ih, dia sukanya hewan purba kayak begitu, Le. Jadi, menurut kamu bagaimana trompe video tadi? Jangan lupa beri kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa invite Instagram Jakas Poso di @official_jakasposo. Untuk yang membutuhkan jasa video prawedding, bisa hubungi kami. Dijamin harganya paling murah di antara yang lainnya. Jangan lupa follow Instagram kameramen kami, Dula Heng Heng. Invite Instagramnya Margo Lembo alias Joni alias Anto Pralala. Saprol. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Follow Instagramnya Vera, Jihan, dan juga Indra. Satu lagi, Bekicot. Oke, mungkin itu sedikit dari kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Jika ada salah kata dalam video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jakas Poso!